Awal yang asing untuk sebuah pertemuan. Pribadi yang bertolak belakang memiliki misi untuk dipersatukan. Menunjukkan ego pribadi yang meninggi. Terjebak pada satu masa dipenuhi api yang membara. Semakin lama akan semakin terlihat sifat aslinya. Dengan satu dan dua alasan, misi akhirnya dipisahkan, dikelompokkan menjadi bagian-bagian kecil dan ditempatkan saling berjauhan. Dari kehampaan akan tercipta kerinduan, rasa kehilangan karena rasa biasa ada. Maka yang terakhir timbul adalah saling membutuhkan, tak ingin kehilangan satu sama lain. Mulai terbiasa dengan hal yang tak terduga. Yang satu menjadi pelengkap bagi yang lainnya. Tangisan dan isakan menjadi pelengkap saat tiba menjalankan kewajiban. Dan pada saatnya nanti akan ada tangan terlentang menyambut sebuah kedatangan dengan hangatnya sebuah pelukan. Yang tersisa hanya saling menguatkan.